akibat hujan yang tidak berhenti-henti dari jam 3 sore hingga malam hari Selasa 19 April 2022, sebagian wilayah Ranca Ekek terendam banjir hingga mencapai 1 meter, terutama di wilayah Ranca Ekek Kulon, banjir diakibatkan meluapnya Sungai Cikeruh. Sementara menurut keterangan warga Ranca Ekek Kulon, melaporkan ihwal kejadian banjir ini diakibatkan membludaknya aliran Sungai Cikeruh akibat hujan deras Selasa sore sehingga naik ke jalan dan merendam perumahan warga, terutama wilayah Ranca Ekek Kulon. Sementara tim SAR yang dikirim langsung dari PPDB Kabupaten turun langsung bekerjasama dengan warga sekitar evakuasi warga. Demikian kontributor Berita Sri TV Yuyus mengabarkan.